Rohendi, kick off yang pertama ini dia. Sudah dimulai pemirsa, Li Yujun langsung angkat bola diagonal ke kanan kali ini. Terlalu jauh tadi, bola maksudnya diberikan kepada Malik Rizaldi. Karena nomor 9-nya di Kremencik di sana. Sepak pojok pemirsa, kita lihat bagaimana Miswar mencoba dan sudah dilakukan kali ini. Ada Rio Fahmi, kirimkan umpan kali ini, kita lihat. Mengarah dan diamankan dengan baik tadi oleh Miswar Saputra. Iya, yang dituju sebetulnya Kremencik memang, tapi bola terlalu jauh. Kremencik ada di posisi di tengah, tapi bola menuju ke tiang jauh. Ya. Ini dia Miswar, pendek saja berikan bola. Balik kita lihat Rico Simanjuntak, kontrol yang luar biasa. Baik sekali, masih Rico Simanjuntak kali ini. Kirimkan umpan, Aji Kusuma! Skema serangan yang sangat baik tadi sebenarnya, Bu. Beberapa peluang ini terjadi. Ini dia, dari Aji ya. Tidak sempurna first time shoot-nya tadi. Memang kalau bola-bola seperti ini tidak terkena bagian kaki terbaik, iya. Jadi seperti ini. Memang. Nah ini dia. Juga tadi. Dua kali Aji Kusuma. Ini set piece. Cepat tadi diambil. Kembali kita lihat Abimanyu. Oh. Mengarah langsung rupanya bola kepada Miswar Saputra. Iya, cukup keras tadi tendangannya. Tapi Miswar juga ada di posisi yang tepat. Tadi kalau ngeliat gestur 7. Oh, umpan 1-2 baik sekali bisa kita lihat. Oh. Iya, terbuka ruang memang dan sepertinya menendang bukan dengan kaki terkuatnya tadi ya. Iya, Biru tadi memanfaatkan situasi ruang yang terbuka ya. Sayang memang tendangannya lebih mirip umpan ini. Iya. Diplacing ke tiang jauh. Iya, kita lihat. Akurat memang, tapi tidak cukup menyulitkan bagi Miswar. Iya, kejar oleh Biru. Belum keluar bola pemirsa, ini dia kesempatan kirimkan sebuah umpan crossing. Oh. Tapi masih dalam jangkauan Miswar Saputra. Baik sekali tadi pembacaan bola dari Miswar ya. Tangkapannya juga lengket, kita lihat dalam time ulang. Umpan yang bagus juga dari Biru. Iya. Karena memang ada pemain yang dituju tadi Aji Kusuma ya. Tapi lihat bagaimana Miswar menangkap dengan baik. Ya, ini memang sudah jadi trademark penjaga gawang ya. Mungkin. Kali ini masih Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak dan kirimkan sebuah umpan. Kremencik. Oh, masih terlalu tinggi. Bola tadi agak pelan di atas dan bisa lagi-lagi diamankan oleh Miswar Saputra. Iya, umpannya. Tidak cermat tadi, berbahaya kali ini. Peluang lagi dari Persija Jakarta. Kirimkan sebuah umpan terlalu ke dalam. Banyak sekali umpan-umpan lambung yang dilakukan mengarah ke kotak penalti Madura. Tapi masih belum jelas. Belum akurat. Madura United yang menjamu Persija di babak yang pertama ini. Belum ada gol yang tercipta meskipun beberapa peluang.